Dia kata-kata-kata yang paling benar adalah kata-kata labik. Gapo dia kata labik? Selain daripada Allah, semua itu batil berlaku. Ha, katanya labik. Oh betul sungguh katanya Nabi. Tak adalah hamba dengar perkataan syair yang paling betul adalah kata-kata labik. Dia kata selain daripada Allah, semua batil berlaku. Apa maksud batil? Yakni tak ada hakikat pun sebenarnya makhluk ini. Oh, hakikat sebenar adalah Allah. Wujud Allah, wujud yang hakikat. Betul-betul wujud. Kita wujud kodok. Kita wujud yang batil, dia panggil. Sebab Nabi pun puji kalimah labib ni, dia kata selain daripada Allah semua batil. Jadi kita ni batil juga. Batil. Pas kita ada, Tuhan ada. Ha, ini hakikat ambo ni jolo. Dok, kita bukan ada, kita diadake. Beza ada dengan diadake. Ada ni jenis dia, spesies dia, peseng dia, bako jenis ada. Ha, kita terjemuh lagu tu. Sebab tu apabila kita ada di alam dunia ini, kita tak boleh ngaku jadi Tuhan. Sebab apa? Tuhan ada, ambo ada. Tak boleh kau ambo nak ngaku jadi Tuhan supaya Tuhan mengaku dia jadi Tuhan. Dia ada juga, ambo ada, ambo nak ngaku juga. Kita bukan ada, kita diadakan. Beza tu bumi dengan langit. Diadakan ni benda tak ada. Cuma digambar ke, dikhaya ke, nampak benda tu ada. Tengok depan kita. Bisa tak bisa tu, he? Bagi tak ada jadi nampak ada. Ho, ho. Oh, terasa ambo ada. Tengok tu, hewak. Bagi tak ada, terasa. Kita rasa kita betul-betul ada. Ha, siapa tu hewak, siapa perikat lagu tu. Ho, ada-ada sengerti tak tahu lagu mana. Tu, he sendiri sifat wujud dia lagu mana tak tahu. Ada sungguh-sungguh. Setara ada, lok-lok-lok pun kita rasa macam ada sungguh. Tepuh pintu, oh serah pedih. Oh, rasa ada sungguh. Eh, pintu ni ada sungguh kata. Hak tu bagi diada ke? Kalau bagi ada sungguh. Oh, sebab tu Tuhan boleh ngaku dia Tuhan. Sebab dia ada. Ha? Ada. Nah, ha. Ni orang supi ni minat ni. Manusia ni selagi mana dia duk rasa dia ada, maka dia akan lupa Tuhan yang mengada ke dia. Orang supi ni dia ingat tu, hey, hok ada hingga lupa diri dia. Seperti bayangnya dengan pokok-pokok. Pokok teh di matahari nampaklah bayang dia. Di antara bayangnya pokok dengan pokok itu jauh beza dia. Sekalipun bayangnya itu merasai dia ada, tetapi tak serupa dengan batang pokok. Nah, apabila tak ada pokok, tak ada lah bayang tu. Tetapi kalau tak ada bayar, pokok tetap ada. Beza. Bayar tidak boleh memberi apa-apa kesan. Pokok kalau terembah atas kepala, ai rasa patah tekuk pokok ni. Maka itu hakikat dia panggil. Maka kalau orang kata dunia menghalai saya daripada Tuhan, pelawak belaka. Siapa dia boleh menghalai kita daripada Tuhan? Ada makhluk boleh menghalai, ada kuasa boleh menghalai. Tak ada boleh menghalai Tuhan. Bahkan katanya orang sufi, makhluk menyebabkan saya ingat Tuhan pula. Ciptaan Tuhan. Allah nampak Tuhan. Nampak Tuhan. Nampak sini, nampak di fikiran. Nampak di mata hati. Nampak di ilmu. Nampak di makrifat dia panggil. Bukan nampak Tuhan, oh cokoh Tuhan bentuk tiye. Siapa dia ajar lagu tu? Orang tak ajar Tuhan bentuk tiye pula. Tiye tu tetap tiye lah. Tetapi nampak. Supaya kita teringat kepada seseorang. Orang tua panggil. Kalau orang ngajar ahli muhakikat dia kata. Supaya orang teringat kepada seseorang. Misalnya teringat ke jenak lah. Allah, gawe dia nama jenak misalnya. Lalulah rumah jenak. Tak nampak pun jenak. Nampak kain sidar. Jemur baju. Kan nampak baju jenak. Allah, nampak jenak. Eh, hamba lalu saat ni nampak jenak. Weh, nampak jenak lagu mana. Baju. Nampak baju hamba nampak. Betul, baju tu tak tukar. Tapi hamba nampak jenak. Eh, hamba nampak teringat kau jenak. Ah, nampak di hati ni. Bukan kata orang supi kata makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk. Tak ada orang kata lagu tu. Nah, cuma ulama supi kata hakikat dia itu. Nah, hakikat tu lain. Kita kata makhluk tu Tuhan, Tuhan tu makhluk, tak boleh. Benda lain-lain berlaku. Nah. Hak tu. Percakapan ini pernah dikata oleh orang syair. Ban Nabi puji kata-kata ni. Selain daripada Allah semua batil berlaku. Manusia apabila dia lupa diri dia, maka tidak ada sifat mazmumah.
Kita ni apa yang ada perasaan riak, ujuk, takabur, rasa bisa, rasa hebat, rasa berjuru, rasa begini, rasa begitu, rasa begini. Kerana kita rasa kita ada. Manusia apabila dia rasa diri dia ada, maka dia akan rasa nak memiliki. Bapa ambo ngaku ha ni tukar ambo ni. Bapa ambo boleh ngaku ni tukar ambo kerana ambo rasa ambo ada. Sebab tu ambo boleh ngaku ha ni tukar ambo. Ha ni handset ambo. Bapa ambo boleh kata lagu tu kerana ambo rasa ambo ada. Maka sufi tidak merasai diri dia ada, maka dia tak boleh nak ngaku. Siapa dia ada? Siapa dia boleh memiliki sesuatu? Wilo hamba sendiri ni milik Tuhan. Di tubuh hamba daripada ujung rambut sampai ujung kaki tak ada hak hamba bukan hak Tuhan. Cutera tunjuk bagi hamba. So, hak di tubuh tua-tua, hak milik tua bukan hak Allah Taala. Tak ada benar kita. Pas di tubuh kita, hak luar daripada tubuh kita, harta kita, semua bukan hak kita. Bukan kata hak tu, kita sendiri pemilik Tuhan. Kita hak ngaku hamba-hamba tu sendiri milik Tuhan. Maka apabila orang sufi merasai lagu tu, mazmumah tak ada dalam hati dia. Nak ujuk lagu mana? Amal bukan amal hamba pun. Kita duduk semayah berok-berok-berok. Kita duduk mengajar. Kita duduk berapa. Bukan hamba pun. Tapi apabila kita lupa sebentar tu, hey, rasa kita ada mula nak ngaku hamba. Hamba semayahnya. Hamba jorohnya. Hamba duduk mujahadah selama kini. Hamba duduk warung. Hamba duduk mengaji. Hamba. Lupa tu. Hey. Maka sebab tu Nabi puji perkataan sekalipun bukan orang Islam kata ni. Tetapi dah kata-kata dia betul. Kita nak kata lagu mana? Nabi pun puji kata-kata tu. Maka ulama kata kalau nak dibuat sifat mazmumah, lupa ke dirimu. Lupa ke diri kita. Boleh kau tak kita melupa ke? Nak melupa tu ada lagi diri kita. Dia mari sendiri. Supaya orang tak khabar. Tak ada masalah tu. Tuh kata-kata labib. Nabi puji. Kalau kata-kata ni salah, kata-kata ni orang sufi banyak guna. Maka ada orang lah ni tak suka orang sufi dengan sebab dia kata, manusia ni tak ada lah fana lah, bagai-bagai ni tak ada zaman Nabi belakang. Lepas Nabi puji kata-kata labib ni, nak tahu mana? Kita nak tahu mana perkataan ni? Nabi kata betul lah kata-kata ni, betul. Lepas orang sufi kata, tiada yang ada yang diapik oleh dua tiada. Ada yang diapik oleh dua tiada. Dulu kita pernah tak ada. Sekarang ada dan akhir tak ada pula. Maka keedah dia benda tak ada sebenarnya. Benda tak ada yang diapik oleh dua tiada sebenarnya dia tiada. Hakikat dia sebenarnya dia tak ada cuma dia diadakan. Kita rasa kita ada lagi. Ada orang tak boleh nak terima saya tak ada lah ni. Saya tak boleh terima saya tak ada. Saya ada. Mana lah demo? Mana demo? Amo tanya mana hak demo? Lah ni hak di tubuh demo, mana hak demo sendiri? Tak ada. Demo sendiri milik siapa dia? Ambo pun tak ada juga kalau Tuhan tak buat. Pak mana dia biar demo ada-ada. Maka ada dengan cara mustaqillah dia panggil. Ada betul-betul ni tak boleh. Ya Tuhan yang ada betul-betul sehingga dia boleh memiliki tujuh petala langit, tujuh petala bumi, semua makhluk bawah takluk dia belakang. Padah kecek lagu tu. Betul-betul sebab dia ada sungguh. Kita nak memiliki gapo? Dulu kita rasa memiliki, pas mati. Tak ada. Nama demo, rumah demo, gerai tanah, semua tukar nama orang lain belaka. Pas demo kenapa demo boleh memiliki? Ni asal demo, tak ada sebenarnya. Demo masa hidup duk koya ya sebenarnya. Cuma kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian bagi manusia supaya kita bertemu dengan Allah Taala tidak membawa syirik, tidak membawa gapo dia, maka manusia diuji dengan dunia dan kehidupan ini. Kita rasa kita ada, kita rasa kita memiliki. Betul kodok kita memiliki, kena ikut Allah Taala lah.